Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umri dunia udin. Salatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwata illa billahi la ilaha illa anta ba'du. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi azwati wa zurriyati wa ahli baiti wa liman dakhala fi baiti ajma'in khususan ila syekhina kaya Haji Muhammad Ma'mun bin Haji Abdul Rahman syekhina kaya Haji Ahmad sahibul adab summa ila bin syekhina kaya Haji Syekh Mu'alim Syabi Hazam bin Salih Raini summa ila bin syekhina kaya Haji Muhajir al-Amsal Syekhina Kaji Mursin Kaji Ma'isin Syekhina Kaji Haji Muhammad Salih bin Haji Mukhtar Syekhina Kaji Haji Syekhina Kaji Haji Ahmad Sharif bin Haji Abdul Ghani Syekhina Kaji Haji Abdul Rahman bin Haji Abdul Ghani Syekhina Kaji Haji Alawi Zain Syekhina Kaji Haji Ahmad Zaini Suma ila Ruhani Dini Mukhtar bin Haji Aynin Mustafa bin Haji Jali Jadat Haji Amari bin Muslim Sumaila Haji Abdul Hamid bin Haji Ali bin Sumaila Haji Masna binti Haji Muhammad Ali Sumaila Haji Abdul Rashid bin Haji Abdul Hamid Sumaila Haji Khairiyah binti Haji Abdul Hamid Sumaila Haji Sharif Hidayatullah bin Haji Abdul Hamid Sumaila Haji Anna Hasanah binti Haji Hussein Sumaila Haji Muradi bin Haji Hashim Sumaila Arwahi Abayna wa Umahatina wa Ajadatina Jadatina wa Ashabina wa Liman Syekhina Ustazina Ali Jamil Muslim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'in ala umri dunya wa din wa salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim amma ba'du قال وسن إبراهيم الله تعالى وعلى نبيه في داره وطبراني عن أبي عبيدة رواية إمام طبراني dari أبي عبيدة ليس من الصلاة صلاة أفضل من صلاة الفجر يوم الجمعة في الجماعة Tidak ada daripada sholat sholat yang paling afdal daripada sholat subuh di hari Jumat pada berjamaah. Jadi sholat yang paling afdal itu adalah sholat subuh berjamaah pada hari Jumat. Itu yang paling afdal. Jadi jangan sampai kita enggak hadir. Wa ma ahsibu man syahida minkum illa maghfuran lahu. Dan tidak aku kira akan orang yang menghadiri akan salat subuh itu berjamaah daripada kamu kecuali diampuni bagi. Tidak aku kira, tidak aku hitung kecuali orang itu diampuni. Jadi kalau dia sembahyang jamaah hari Jumat subuh dosanya diampuni. Wa huwa dan dia itu Imam Tabrani, wa Malikun Imam Malik an Abi Bakrin dari Abi Bakar ibni Sulaiman bin Sulaiman ibni Abi Hasmata bin Abi Hasma qala berkata ia Inna Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu sesungguhnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu Faqada Sulaimana ibna Abi Hasmata fi salati subhi. Beliau tidak mendapati Sulaiman bin Abi Hasma pada waktu salat subuh. Ya.
Umar bin Khattab enggak ngelihat, enggak dapetin Sulaiman bin Abi Hasmah pada waktu salat subuh. Wa inna Umara, dan sesungguhnya Sidra Umar, amada ila suki, sengaja beliau pergi ke pasar. Wa maskanu Sulaimana bainal masjidi was suki, tempat tinggal Sulaiman itu ada di antara masjid dan pasar. Famarra ala shifa ummi Sulaimana, lalu berlalu ia Sayyidina Umar di depan shifa. Shifa itu umminya Sulaiman, ibunya Sulaiman. Faqala la'a, lalu Sayyidina Umar berkata kepadanya, bertanya, lam ara Sulaimana fis subhi, aku tidak melihat Sulaiman pada waktu subuh, pada waktu salat subuh. Faqalat, lalu ia berkata, innahu bata yusalli faghalabat su'aynahu, sesungguhnya dia itu begadang, sesungguhnya dia itu begadang. Ya, bata itu terjaga hingga larut malam. Larut malam berarti apa? Begadang. Dia terjaga hingga larut malam atau begadang. Dia salat, lalu dia salat, faghalabat su'aynahu, lalu ketiduran. Ya, mengalahi akan dia oleh dua matanya, bahasa kita ketiduran. Faqala Umar, lalu berkata Sayyidina Umar, la an ashhada salata subhi fi jama'atin ahabbu ilayya min an aquma lailatan, sungguh aku hadir pada salat subuh berjamaah, aku lebih suka, aku lebih cinta daripada aku salat di malam hari. Aku sholat malam, sholat qiyamul lail, sholat tahajud. Ya. Kalau dibandingin sama sholat subuh berjamaah, aku lebih sholat subuh berjamaah lebih suka daripada sholat malam. Jadi jangan sampai kita cari sholat malam, subuh berjamaahnya kesiangan. Jangan sampai gitu. Jadi betapa pentingnya nih, betapa hebatnya sholat subuh hari Jumat berjamaah. Wa Ahmadu, dan riwayat Imam Ahmad. Wa Abu Daud, dan Imam Abu Daud. An Ubayin, daripada Ubay. Inna hataini sholataini yakni isya wa subha min asqali sholati alal munafiqina. Sesungguhnya dua sholat ini, yakni sholat isya, sholat subuh, adalah di antara paling berat solat atas orang-orang munafik. Ya, jadi orang munafik itu kalau solat subuh berat berjamaah, solat isya berat berjamaah. Jadi kita harus curiga sama nafsu kita, diri kita. Kalau kita malas solat subuh berjamaah, malas solat isya berjamaah, jangan-jangan kita munafik. Jangan-jangan kita munafik. Nah, jadi oleh karenanya jangan sampai kita tinggalkan sholat subuh berjamaah dan sholat isya berjamaah dan juga sholat-sholat yang lainnya. Walau ya'lamuna fadla ma fihima la'atauhum walau habwan. Jikalau mereka mengetahui keutamaan sesuatu yang ada di dalam keduanya, salat salat isya dan salat subuh berjamaah, la atauhuma, niscaya mereka akan datang kepada kedua salat itu walau habuan, sekalipun merangkak. Bahasa kita apa? Berangkang, merayap. Berangkang masih dilakonin tuh. Orang kalau berangkang berarti apa? Sakitnya. Sakit pasti dia datang. Andai kata dia tahu keutamaan fadilah salat subuh, salat isya berjamaah. Andai kata dia tahu itu.
alaikum bisofil muqaddami, lazimkan olehmu dengan sof yang depan. Lazimin. Udah kita sholat jamaah, lazimin sof depan. Fa innahu ala misli sofil malaikati, karena dia sesungguhnya sholat sof di depan atas seperti sof para malaikat. Jadi seperti sofnya para malaikat di depan, jangan di belakang. Walau ta'lamuna fadilatahu la batadartumuhu, jikalau kamu tahu akan keutamaan, jikalau kamu tahu akan keutamaannya, ya, keutamaan sop di depan ini, saya kamu akan berebut akan dia. Sop di depan berebut, jangan sampai itu kita belakangan. Sop di depan. Wassalatu rajuli ma'ar rajuli azka min salati wahdahu, salat seseorang bersama seseorang lebih suci, lebih bersih daripada salatnya sendirian. Jadi kalau dia sholat berjamaah walaupun dua orang doang, lebih bersih sholatnya daripada sholat sendirian. Wassalatu ma'ar rajulaini azka min sholati ma'ar rajuli, sholatnya bersama dua laki-laki lebih bersih daripada sholatnya bersama laki-laki, satu laki-laki. Jadi semakin banyak jamaah, semakin bersih, suci kita punya sholat. Jadi jangan sampai kita enggak sholat berjamaah. Datang. Wa makana aksaru fa huwa ahabu ilallah, dan apa yang ada lebih banyak maka itu lebih dicinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah. Jadi yang jamaahnya lebih banyak lebih dicinta. Jadi jangan sampai kita enggak datang tuh. Ini jamaahnya banyak, masyaallah kita hadir. Wa Abu Dawud riwayat Imam Abu Dawud, wal Hakimu Imam Hakim, an Yazid bin Al-Aswadi, dari Yazid bin Aswad, idza shalla ahadukum fi rahlihi, apabila salat salah seorang di antara kamu di rumahnya, summa adrakal imama, kemudian dia mendapati imam, ya, wa lam yusalli falyusalli ma'ahu, dan dia belum salat, maka hendaklah dia salat bersamanya. Fa innaha lahu nafilatun, karena sesungguhnya dia itu salat sunat, sesungguhnya baginya mendapati pahala sunat. Jadi ada orang belum salat, dia minta supaya kita salat sama dia, dia jadi imam, itu kita sunat bantuin dia. Ya enggak usah pakai diupain, udah diupain sama Allah pahala. Wa syaikhani riwayat Bukhari Muslim an Abi Hurairah, dan Abi Hurairah, laqad hamamtu, sungguh aku ingin, an amura bi salati, aku perintahkan dengan salat, fatuqama, lalu didirikan salat itu, summa amura, kemudian aku ingin memerintahkan, aku memerintahkan rajulan, seorang laki-laki, faya umman nasa, lalu ia mengimami manusia. Ya, jadi Nabi suruh diriin salat, yang imamin ente orang laki satu. Kemudian beliau kemanain, summa antaliku, kemudian aku pergi, ma'i, bersamaku birijalin, dengan orang laki-laki, ma'um, bersama mereka, hazmun, bersama laki-laki itu ada seikat, min hatobin, kayu bakar. Jadi Nabi ajak orang laki-laki, ya, Nabi ajak beberapa laki-laki, ya, membawa kayu bakar, ila kaumin, menuju kepada satu kaum, la yashhaduna jama'ata, yang kagak solat jamaah, fa'uhriku alaihim buyutahum bin nari, aku ingin bakar rumah-rumah mereka dengan api. Masya Allah. Jadi Nabi gergetan sama orang yang kagak mau sembahyang jamaah, padahal ada di rumahnya.
Dia diam aja padahal dekat rumahnya, badannya sehat, kagak mau sholat jamaah. Nabi Abu Bakar, ente jadi imam. Ente jadi imamin mereka semua. Biar saya ke masjid, saya ke mau orang noh, saya mau ke rumah sana noh. Dia kagak sembahyang jamaah. Bawa kayu biar banyak. Masya Allah. Bahasa kita begitu. Kita bakar rumahnya. Masya Allah. Ya. Iya. Jadi betapa pentingnya yang namanya sholat jamaah. Jangan sampai kita kagak sholat jamaah. Minimal paling kagak kita lagi lelah, capek sama bini di rumah. Wa Ahmad wa Tabrani, riwayat Imam Ahmad dan Tabrani, an Muaz bin Anas dari Muaz bin Anas. Al jafa'u kul jafa'i wal kufri wan nifaku. Keras, benar-benar keras. Wal kufru kafir, wan nifaku munafik. Man yasma'u munadiyallah munadiyallah. Orang yang mendengar, ya, orang yang menyeru Allah, yunadi salata, dia menyeru salat, fala yujibu, namun dia enggak menjawab akan dia. Maksudnya dia enggak datang menuju masjid, menuju musala. Padahal udah kencang banget di telinganya. Ya pakai speaker, kagak mau datang ke masjid jamaah. Ya, itu apa dibilang al-jafa, kull al-jafa wal kufru wan nifaq. Keras banget tuh hati. Benar-benar keras. Kafir, munafik, masyaallah, begitu. Allahu akbar. Kita jangan sampai kayak begini nih. Ya, jangan sampai kita kayak begini. Innalillah. Jadi usahain datang ke masjid. Ke musala, ya, ke tempat jamaah. Wa Abu Daud, riwayat Imam Abu Daud an Ibni Ummi Maktum, dari Ibni Ummi Maktum, annahu bahwasanya ata nabiyya, ia tidak pernah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, lalu ia berkata, ya Rasulullah, innal madinata, sesungguhnya Madinah kasiratul awami, banyak serangganya. Wa sibai, banyak binatang buasnya. Wa ana darirul basari, orang yang buta matanya. Syasi udari aibaidwa, orang yang jauh rumahnya. Wali qaidun, bagiku punya seorang penuntun. Tapi la yulazimuni, dia tidak, ya, dia tidak mensenantiasakan aku, enggak selalu bersama aku. Lagi enggak ada yang nuntun aku, bahasa kita begitu. Dia enggak nuntun aku punya penuntun, tapi dia enggak lagi sama aku, enggak senantiasa sama aku. Fa'alni rukhsatun, apakah boleh, apakah ada bagiku rukhsah, keringanan, apakah ada bagiku keringanan, an usalli fi baiti, bahwa aku salat di rumahku. Faqala, hal tasma'u nida'a, lalu Nabi berkata, bertanya, apakah ente dengar azan? Apakah kamu dengar azan? Qala, na'am, iya aku dengar. Padahal ini orang buta. Qala, fa'ajib, perkenankanlah. Maksudnya, datang sholat jamaah. Fa'inila ajidulaka rukhsatan, karena sesungguhnya aku tidak mendapati bagi engkau akan keringanan. Padahal matanya buta, masih juga mesti datang ke tempat jamaah, musola atau masjid. Bagaimana yang matanya melek, gede banget, badannya sehat, duitnya banyak, bininya cakep, nah, masih di rumah aja, masih HP aja dimainin, masih TV aja ditontonin, bagus malaikat kagak dikasih nafsu. Kalau dikasih nafsu digeprak sama malaikat.
HP-nya digeprak. Wa huwa, dan yaitu man sami al munadiya bi salati, dialah orang yang mendengar azan, orang yang azan dengan salat, orang yang memanggil dengan salat, falam yamna'hu min ittiba'i uzrun, maka tidak mencegah akan dia daripada mengikutinya oleh keuzuran. Enggak. Qila, ditanya lagi, wamal uzru, apa itu uzru? Qala khaufun aw maradun, takut atau sakit. Falam tuqbal minhu salatu, tidak diterima darinya akan salat. Alladhi shalla yakni fi baiti, yang dia salat di rumahnya. Masya Allah, enggak diterima. Enggak diterima tuh. Tapi sah, solatnya di rumah sah enggak? Sah, tapi kagak diterima. Na'udzubillah, summa na'udzubillah min zalik. Jadi kalau enggak ada uzur, enggak diterima solat. Ada yang hebat banget, emang apa ente enggak sembahyang ke masjid? Aduh, saya bukan apa-apa, saya kalau jalan ke masjid enggak kuat, Cen. Saya ngelihat yang haram enggak kuat, enggak bisa ngelihat saya. Jadi saya enggak kuat ngelihat yang haram-haram, jadi saya di rumah aja. Jangan kayak begini dalilnya. Takut mengada-ngada. Jadi usahakan semaksimal mungkin, jangan sampai kagak hadir sholat jamaah. Seret diri kita. Masya Allah. Seret diri kita. Paksain. Jadi siapa yang enggak sholat jamaah, sholat subuh terutama dan sholat isya, ya dimungkinkan ada sifat munafik. Maka kita introspeksi diri kita, periksa. Kalau kita malas, jangan-jangan ada sifat munafik. Wasu'ila Ibnu Abbas, pernah ditanya Ibnu Abbas, amman yasumu nahara wa yakumu laila, tentang orang yang salat, tentang orang yang puasa di siang hari, salat di malam hari, wa la yusalli fil jama'ati wa la yajma'u, dan dia tidak salat pada jamaah dan dia tidak melakukan jamak. Faqala, maka dia berkata, in mata hadza fa huwa fil nari, jika mati dia, jika mati ini orang, maka dia neraka. Masya Allah. Orang yang puasa di siang hari, solat di malam hari, tapi enggak mau solat jamaah. Kalau dia mati, ini orang masuk neraka. Ibnu Abbas pernah ditanya begitu. Kagak mau solat jamaah, walaupun siangnya puasa, malamnya ibadah. Jadi setiap hari puasa, setiap malam ibadah, tapi kagak mau solat jamaah. In mata hadza, jika mati ni orang, fa'wa finnar, maka dia masuk neraka. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari yang demikian. Kita dirajinkan oleh Allah untuk hadir solat jamaah dan hadir melakukan apa yang Allah perintah dan menjauhkan apa yang Allah larang. Amin amin ya rabbal alamin.